Media sosial dihebohkan dengan video seorang pria yang menghalangi ambulans di Sukabumi, Jawa Barat. Pria yang mengenakan seragam tersebut tak percaya jika ambulans yang dihentikan tengah membawa pasien darurat. Selesai videonya viral, identitas pria tersebut terungkap dan meminta maaf atas perbuatannya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 April. Dalam video, tampak pria berseragam abu menghentikan laju ambulans di tengah lalu lintas yang cukup padat. Pria tersebut mengaku sebagai anggota polisi kepada sopir ambulans. Dengan nada tinggi, ia berteriak seperti tak percaya jika ambulans tengah membawa pasien darurat. Kemudian seorang perempuan yang ada di dalam ambulans tersebut mengiyakan jika dirinya bersama pasien. Setelah itu, pria yang mengaku bagian dari Polri tersebut meninggalkan mobil ambulans dan membiarkannya berjalan. Dikutip dari tribunjabar.id, ambulans tersebut milik Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon. Sopir ambulans bernama Irfan, 40 tahun, mengatakan bahwa dirinya sedang mengantarkan pasien darurat saat kejadian. Disebutkan bahwa pasien adalah bayi yang baru berusia 2 bulan dan sedang mengalami kejang-kejang. Beruntung, aksi penghentian ambulans tidak memakan waktu lama sehingga bayi dapat segera dirujuk ke rumah sakit Bunut. Dihubungi terpisah, Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah juga menanggapi soal kejadian ini. Dedi membenarkan jika pria yang menghentikan ambulans tersebut adalah PNS Polres Sukabumi bernama Haji Dirman. Berdasarkan hasil klarifikasi, Haji Dirman saat itu tidak bermaksud menghentikan laju ambulans. Ia menghampiri ambulans untuk memastikan apakah sedang membawa pasien atau tidak. Saat itu, Dirman hendak keluar dari parkiran minimarket dan kondisi jalanan macet. Menurut Dedi, tidak ada pemukulan atau penganiayaan apapun yang dilakukan Dirman kepada sopir ambulans. PNS Polri yang ada dalam video itu pun telah meminta maaf atas keributan yang terjadi. Kan dipiralkan polisina A. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!